jumpa nih YouTuber temannya Ajoal. Benar ya? Ajoal, akunnya Pak Ajoal. Carpenturer. Nah, ini beliau punya betul-betul heritage and culture-nya Pariaman. Baik lama tahun-tahun 90, 60 untuk Kota Pariaman. Buka YouTube beliau. Keren banget. Ajo Ferry ketemu juga beliau. Asik di suasana keramaiannya Tabui Hoya, pesona Hoya Tabui Pariaman 2022. Jangan lupa subscribe Ajo Ferry channel juga. Yes. Dan kartu siap. Oke, nanti sore kita akan collab ya. Collab untuk live pembuangannya yang namanya Tabui dibuang ke pasir kata orang Pariaman. Benar ya? Siap. Sukses selalu, brother. Hey, ore, merdeka. Nah, ini posisi Tabui yang satu lagi, yang posisinya daerah Tabui Subarang. Tabui Subarang ini memang berada posisinya standby di yang namanya Simpang Tabui. Karena di Simpang Tabui ini disebut dan terkenalnya karena memang ada miniatur Tabui yang dibuat menjadi tugu atau monumen ya. Namanya Simpang Tabui, dan posisi yang satu ini memang Tabui Subarang. Nah, nanti ini akan dijadikan satu, dan mereka sama-sama prosesi terakhirnya dibuang ke laut beriringan dengan Tabui yang ada di pasar sana. Ini penempakan Tabui pasar, dan ini Tabui yang Subarang. Karena memang setiap tahunnya selalu digandeng dengan Tabui yang namanya Tabui Subarang dan Tabui Pasak. Sama-sama kita lihat dengan bentuk dan posisi sama, cuman corak dan warnanya aja yang berbeda. Ya, teman-teman bisa lihat lebih berbeda dari warna dan motif, tapi posisinya juga sama-sama Tabui. Ini juga Tabui, warnanya lebih banyak merah, kalau yang Tabui Pasak lebih banyak warnanya ke hitam curah. Nah, ini yang Tabui Subarang. Wah, keren ya. Wah, luar biasa Ajo Ferry. Hari ini benar-benar berkesempatan besar banget bisa datang dan hadir dan bisa melihat langsung yang namanya Hoya Tabui Pariaman tahun 2022 ini. Wah, keren banget. Keren banget. Keren banget. Luar biasa buat Ajo Ferry yang punya keturunan darah Pariaman, tapi baru pertama kali Ajo Ferry lihat ini. Pertama kali Ajo Ferry menyaksikan secara langsung yang namanya Hoya Tabui. Wow, keren banget. Keren banget. Seumur-umur baru ini Ajo Ferry ini. Walaupun punya darah keturunan Pariaman, tapi ini Hoya Tabui yang pertama buat Ajo Ferry saksikan. Kita lestarikan budaya Tabui sebagai budaya orang Pariaman. Nah, keren kan? Dirgayu BNI ke 77 tahun. 5 kotu air pampan makan. Nah, tadi dari posisi sebelah sana kita sama-sama saksikan yang namanya Tabui Pasar. Saat ini Ajo Ferry berada di namanya Tabui Limo Koto Aye Pampan sepakat dengan bahasa dan simbol yang sama dan warnanya cenderung berbeda. Kalau yang hitam di sini warnanya lebih cenderung warna merah. Maaf. Bisa lihat perbedaan dari warna dan menandakan yang satu Tabui Pasar, yang satu Tabui Air Pampan atau Subarang. Nah, ini nanti akan bareng-barengan dibuang untuk ke sungai atau ke pantai ya, atau ke pasir ya katanya. Nah, posisi ini prosesnya nanti sampai pembuangan kita akan ikutin. Wah, luar biasa, Masya Allah. Ajo Ferry pertama seumur hidup baru lihat Tabui. Walaupun punya darah keturunan Pariaman, tapi yang namanya Tabui baru ini Ajo Ferry bisa lihat langsung. Gak sia-sia kan? Di usia 50 tahun Ajo Ferry baru bisa lihat langsung yang namanya Tabui. Baru lihat langsung, aduh, kayaknya megah bener. Luar biasa.
Waduh, masya Allah. Keren banget, keren banget. Banyak sekali. Budaya yang luar biasa. Dengan selami makin sekali. Cuman mana Jovi ini nggak bisa ngikutin dari awal yang dari pengambilan pasir, potong pohon pisang. Tapi alhamdulillah hari ini Jovi ini bisa berkesempatan datang dan hadir langsung di Pariaman. Di kota Pariaman ini, di acara dan prosesinya memang lagi berlangsung yang namanya Pesona Hoya Tabuik tahun 2022. Wow. Nah, ini yang Jovi sebut tadi, miniatur atau monumen yang namanya Simpang Tabuik. Nah, ini dia. Ini miniatur atau monumennya yang jadi saksi bisu Pesona Budaya Hoya Tabuik. Ini selalu setiap kita masuk ke kota Pariaman di persimpangan atau persimpangan namanya Simpang Tabuik. Ini zonanya. Dan saat ini digandeng dengan Tabuik yang bukan replika lagi, tapi langsung kita sama-sama lihat. Nah, ini Simpang Tabuik. Ini yang Tabuik sebenarnya. Besar sayapnya. Dan tampilannya juga berbeda. Ini dia pakai sempiang, lalu dia pakai mukna atau jilbab. Nah, ini monumennya atau Simpang Tabuik dari negara air. Keren. Nah, teman-teman, tadi di posisi yang Tabuik pasang. Sekarang Ajo Ferry berada di posisi Tabuiknya Subarang atau Tabuiknya Limo Kutu Ayer Pampan. Nah, ini dia. Ayer Pampan Sepakat. Nah, ini dia Tabuik. Nah, ini posisi Ajo Ferry saat ini memang berada di Simpang Tabuik namanya. Simpang Tabuik karena memang ada miniatur atau tumbuhnya Tabuik yang berada di perempatan Pariaman ini atau namanya lebih dikenal Simpang Tabuik. Ke arah sana ke Kampung Jawa, ke arah sana arah ke baru. Nah, Ajo Ferry sendiri belum hafal yang namanya Pariaman. Jadi, sorry kalau emang salah-salah. Tapi yang pasti, inilah lokasi yang namanya Simpang Tabuik. Dan saat ini kita juga berada di, bukan di miniaturnya Tabuik langsung, tapi memang wujud Tabuik yang sudah dibuat dan prosesi pembuangannya nanti menjelang sore atau maghrib. Kita sama-sama saksikan dan nonton seperti apa proses akhir dari pembuangan Tabuik ini. Nah, jadi pengen ambil puncaknya biar dapat, biar kelihatan langsung kita lihat. Keren banget. Ajo Ferry kagum banget. Ajo Ferry kagum banget kalau memang 50 tahun umur Ajo Ferry. Baru ini pertama kali Ajo Ferry nonton dan saksikan langsung yang namanya Tabuik. Baru lihat langsung dan berada tepat di sisi dan kiri dan kanan depan belakangnya Tabuik kita ini. Wah, bangga banget Ajo Ferry jadi orang Pariaman. Bangga banget Ajo Ferry punya budaya Tabuik yang memang dikenal dari zaman dahulu sampai detik ini. Aduh, bangga banget Ajo Ferry. Bangga banget. Tenang banget. Puas rasanya. Memang hari ini Ajo Ferry bisa hadir, bisa datang, dan bisa lihat langsung, bisa langsung berkunjung dan merasakan atmosfernya. Atmosfernya yang luar biasa. Keren. Keren banget. Keren banget. Ramai orang kunjungannya dari seluruh kota, baik yang luar kota, baik yang merantau dari posisi Jakarta, mungkin Bandung dan kota-kota lain. Saat ini konsentrasi masanya ada di Simpang Tabuik ini dan di pasar Tabuik Pasar.
banget Ayu Ferry bisa berada di sisi kiri dan kanannya dan depan belakangnya Tabuin Pariaman. Aduh, baru ini seumur hidup Ayu Ferry saksikan langsung yang namanya Tabuin. Notabene ini emang keluarga atau keturunan Ayu Ferry orang Pariaman, tapi emang ini pertama buat Ayu Ferry bisa langsung saksikan dan langsung bisa review dan upload ke teman-teman yang ada di YouTube channelnya Ayu Ferry. Mulai di Hoya.